المامو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، عافاني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, khatib mewasiatkan agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, kemenangan, keberuntungan di dunia dan akhirat. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha. Apakah mereka menunggu? Tidak ada yang ditunggu kecuali hari kiamat yang akan datang tiba-tiba, padahal tanda-tandanya sudah datang sebelumnya. Maka tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Tanda-tanda hari kiamat dijelaskan di dalam syariat Islam ada yang besar dan sebelumnya ada yang kecil. Yang kecil ada yang sudah terjadi dan selesai, seperti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau, serta terbelahnya bulan. Itulah tanda yang kecil dan sudah terjadi dan selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain." Diutusnya aku dan datangnya hari kiamat seperti dua jari jemari ini. Sangat dekat. Kalau seandainya ada yang bertanya, sudah 1400 tahun yang lalu sabda itu keluar, belum datang juga hari kiamat, benarkah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya, benar. Dekat yang dimaksud adalah dilihat dari umur dunia. Dunia semakin mendekat kepada hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udud sittan baina yadi sa'ah." Yang artinya, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Salah satu dari 6 perkara tersebut, mauti, kematianku. Thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis, masjid yang ada di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Dan itu pun sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizatnya adalah terbelahnya bulan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis saah wan syaqqal qamar, telah mendekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Kemudian termasuk dari tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan selesai adalah, dan dia adalah yang kecil, yaitu api yang telah menyala di daerah Hijaz, di kota Madinah, yang mana menerangi sampai ke negeri Syam, Suria, Lebanon, Palestina, dan seterusnya. Dan ini sudah terjadi, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, pada tahun 654 Hijriah. Itulah sebagian tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan sudah terjadi dan selesai. Adapun ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan sedang terjadi, terus bertambah banyak, dan inilah yang dimaksud pada khutbah kesempatan kali ini, yaitu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam, akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaral hufatal urata ria'asya yatatawaluna fil bunyan, engkau melihat orang-orang yang miskin hidup di pedalaman, yang tidak memakai alas kaki, menggembala kambing. Orang-orang miskin di tanah Arab berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, salah satu tanda hari kiamat adalah melalaikan manusia dari kehidupan akhiratnya, sehingga berlomba-lomba untuk dunia. Dan inilah faedah ketika kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat, agar hati kita selalu terpaut bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kesuksesan yang sebenarnya adalah saat seseorang masuk ke dalam surga, surganya surga Firdaus tanpa hisab. Di dalam surga dapat melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman, mendapatkan ridha Allah tanpa ada kemurkaan setelahnya, berkumpul bersama Nabi Muhammad salawat Rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih, para sahabat, kedua orang tua, serta seluruh kerabat. Dengan mengingat dan mengetahui tanda hari kiamat, hati kita selalu terpaut dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang paling sukses, paling beruntung. Kapan kita bisa terpaut kalbu kita dengan akhirat selalu? Saat melihat tanda-tanda kiamat ada di sekitar kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, antalidal amatu rabbataha, engkau akan melihat ibu-ibu yang melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Para ulama menafsiri dan menjelaskan akan hadis ini, salah satu tanda hari kiamat adalah banyaknya kedurhakaan di akhir zaman. Maka faedah yang kita bisa ambil, jangan sampai di akhir zaman saat kita masih hidup kita termasuk terdaftar sebagai anak-anak yang durhaka. Saat mereka sudah tua terutama, jangan kita kasih anak kita
dia, mereka bukan waktunya untuk mengurus anak. Mereka sudah capek mengurus kita, kemudian mengurus cucu mereka. Ini adalah sebuah kedurhakaan. Sedangkan orang tuanya senang-senang di luar rumah, tidak mau mengurusnya. Semestinya sebaliknya, orang tua yang kita urus. Kita yang lebih menyediakan tempat tinggal, menyediakan makan pagi, siang, sore, malam, agar mereka senantiasa di hari tuanya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga waktu-waktu muda terdahulu ditambal dengan hari-hari penuh dengan ibadah. Bagaimana mau beribadah, memperbanyak baca Quran, sedangkan disibukkan dengan cucu, disibukkan dengan ngepel, disibukkan dengan mencuci baju anak-anaknya. Ini sebuah kedurhakaan. Dan itulah pelajaran yang kita bisa ambil dari belajar tanda hari kiamat. Karena kita harus paham betul, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah illa 'ala syiraril khalq." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat kecuali atas makhluk-makhluk yang paling buruk, di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan terus bertambah banyak, di antaranya, "La inna min asrati sya'ah an yadhhara az-zina." Termasuk tanda hari kiamat adalah nampaknya perbuatan zina. Bukan hanya sekedar berzina, tetapi nampak. Coba perhatikan di sekitar kita, dan di Indonesia sudah mulai orang-orang ketika resepsi pernikahan berpelukan, berciuman di hadapan orang banyak. Hati-hati, jangan dibiarkan kebiasaan itu menjadi budaya yang dianggap biasa. Karena itu adalah kekejian yang mendatangkan kehancuran di masyarakat. Lam tawharil fahishatu fi qawmin qab hatta yu'linu biha illa fashafihim utta'un wal auja' allati lam takun mawad fi asrafihim alladhina mawad. Tidaklah nampak perbuatan fahishah, zina, dan yang semisalnya sampai mereka memperlihatkan secara terang-terangan, bercerita secara terang-terangan di wawancara-wawancara media sosial kita. Ketawa ketiwi berzina, ditanya tentang zinanya berapa kali, apa yang paling aneh, apa yang paling menarik, dia menjawab dengan mudah, lisannya tanpa ada rasa malu, memperlihatkannya di hadapan umum. Maka tidaklah terjadi seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan penyakit ta'un dan penyakit yang belum ada sebelum mereka. Di dalam riwayat yang lain, illa sallatallahu alaihimul maut, melainkan akan ditimpakan kepada mereka kehancuran. Di sini terdapat pembelajaran yang berarti dari mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat.
Khatib mewasiatkan sekali lagi untuk bertakwa kepada Allah, bertakwalah kepadanya di dalam keramaian ataupun saat sendirian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibatil muslimun afanillahu wa iyyakum. Termasuk tanda hari kiamat yang kecil dan terus berkembang adalah, dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yatakallamu fiha ar-ruwaydidah. Qalu man ar-ruwaydidah? As-safi yatakallamu fi amri al-ammah. Akan datang di akhir zaman tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Orang yang berdusta dinyatakan sebagai orang yang jujur. Orang yang jujur dinyatakan sebagai orang yang berdusta. Orang yang berkhianat dinyatakan sebagai orang yang amanah. Orang yang amanah dinyatakan sebagai orang yang berkhianat. Dan di dalam tahun-tahun tersebut akan ada manusia yang disebut ar-ruwaydidah. Siapa itu ruwaydidah? Orang yang bodoh tentang perkara agama, kemudian berbicara, berkomentar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin. Akhirnya, gara-gara fatwanya, tertumpahlah darah kaum muslimin. Gara-gara fatwanya, tidak terjadi stabilitas keamanan nasional. Gara-gara fatwanya, hancurlah sebuah negara. Hati-hati, kita termasuk di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'i ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك المعافة في الدنيا والآخرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نقيم الصلاة.